Hey guys, nah, oke, ini nih kita sudah sampai di parkiran apa namanya Taman Kelinci. Taman Kelinci kita sudah sampai di parkiran. Nah itu ada si adek, si anak dan si istri. Nah untuk masuk ke Taman Kelinci ini kita hanya butuh bayar satu orang itu sekitar 7.000 rupiah dengan parkir kendaraan bermotor. Motor itu 2.000 dan mobil itu 3.000 gitu, murah kok. Dan kita di dalam bisa nanti kita banyak lihat kelinci-kelinci, ada hidroponik juga di sana, bagus deh pokoknya. Yuk kita lihat. Ini pintu masuk. Ayo lanjut. Halo teman-teman, oke sekarang gue lagi ada di Taman Kelinci nih ya, Taman Kelinci di daerah Kemiling, Bangka Lampung. Nih, lagi jalan-jalan sama anak-anak cuma satu sih. Tuh. Ini Taman Kelinci, bagus. Tuh, yuk. Nah, di sini juga ada hidroponik, tanaman hidroponik seperti di samping ini. Di belakang saya. Banyak sih. Yuk ikutin keseruannya yuk. Halo. Nih, Taman Kelincinya nih. Nih, di sini dibuat kayak gini, kayak ini kayak rumah-rumah kayak gini. Rumah-rumah kelinci kecil. Itu si anak lagi mainan kelinci. Kelinci. Nih, coba nih, siapa nih? Kelinci, rumah-rumah kayak gitu, kayak ada habit juga, rumah habit ya. Tempatnya sih nggak terlalu luas ya, nggak lebar-lebar banget, cuman kisaran ya ukuran setengah hektar lah mungkin gitu. Oke deh, nih ada salah satu kelinci. Situ juga ada banyak bang kelincinya. Sekarang gua ada di ini nih, hidroponik apa namanya, bibit daun mint. Ini daun mint hidroponik ya, seger-seger. Ini hidroponik. Ini semua ada di Taman Kelinci di jalan apa ya, lupa saya, di Kemiling Bandar Lampung. Untuk kalian yang misalnya lagi jalan-jalan atau destinasi wisata ke Lampung, boleh deh main ke sini. Tempat ini tuh enjoy banget, apa namanya, enak gitu untuk jalan-jalan sama anak-anak, terutama anak-anak kecil ya, misalnya main kelinci gitu di sini. Ya orang tuanya juga bisa, ada tempat santai-santainya sih di depan sana, di dekat parkiran sana, untuk kita nungguin kalau kita udah capek. Oke, sip. Nanti kita pindah lagi ke tempat yang lain, oke? Sip. Bisa kita lihat tempat ini memang nggak terlalu luas, cuman menurut saya, buat saya pribadi ini enjoy, enak tempatnya, banyak spot-spot foto yang bagus kayak di sini, spot foto tuh. Ini spot foto untuk anak-anak, ini juga bisa jadi spot foto, banyak tempat spot-spot fotonya. Di dalam juga ada kayak rumah-rumahan kecil itu untuk anak-anak nih. Salah satu hewan yang ada di sini nih, ada juga marmut nih itu. Bang, lucu-lucu ya. Marmut. Ada marmut. Kelinci. Kelincinya banyak. Ya, namanya juga Taman Kelinci ya. Pasti ada kelinci dan sejenisnya.
ada kelinci nih, ada kelinci yang tinggal di dalam sini, dia kayak raja-rajaan gitu, banyak deh pokoknya. Dibuat seperti rumah-rumahan kerajaan kayak gini nih untuk tempat tinggal kelincinya. Bagus banget ya. Cocok deh untuk kalian yang ingin ajak anak-anak kalian main di sini. Yuk. Ya, sedikit percakapan antara istri saya dengan si petani hidroponik ya, tukang yang ada di sini. Selama di sini kita nggak pernah lihat kutu kelinci itu kayak mana begini, kan nggak ada. Cuman dia biasanya ini kalau aku kan itu punya jamur. Jamur di telinga kalau nggak di kaki ya. Iya, jamur. Itu memang rentan. Iya. Ini dia kalau malam juga di sini nggak dipindah-pindah ya? Enggak, kita malam ya di sini. Jadi dia lebih aman daripada kucing saya berarti. Kucing kan agak susah. Ini belum dibibit ya, belum dianakin gitu. Nggak ada jodohnya apa? Ya susah juga sih. Belinya cuma satu ya? Kemarin tuh beli dua, kebetulan ya, kebetulan masih satu yang dari minum. Marmut. Oke teman-teman, cukup segini dulu ya dari saya. Barang siapa kalian yang ada keinginan untuk jalan-jalan di Lampung, boleh mampir ke mana nah sekarang di mana kita di Taman Kelinci di Lampung ya, di Kemiling tepatnya di Bandar Lampung. Oke, sampai ketemu di video berikutnya, bye bye.